Melintas langsung kereta api Tegal Bahari. Jalur 1 dari arah utara masuk kereta angkutan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun besar Jatinegara. Mana ya papannya? Nah ini dia. Oke. Okay. Nah, pada siang hari ini saya melakukan hunting-hunting biasa, tapi ada spesial. Apa itu yang spesial ya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan ini saya nantinya nggak cuma di stasiun Jatinegara. Jadi nanti saya akan berkeliling mengejar itu kereta. Ya, sambil menunggu keretanya datang, kita hunting-hunting santuy dulu aja. Ada apa aja sih di stasiun Jatinegara dan nanti di stasiun saya singgah nanti itu ada kereta apa aja. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dari jalur 4 sisi barat melintas langsung kereta api angkutan barang kontainer. Informasikan tujuan Bekasi. Dari jalur 7 sisi barat masuk lokomotif pulang depo Cipinang. Jalur 3 dari arah barat melintas langsung kereta api jarak jauh.
lintas langsung KA tambahan relasi Gambir Yogyakarta. KA 5527 di jalur 2. Sinyal keluar Semboyan 5 diizinkan. Jalur 7 dari arah barat melintas langsung kereta api jarak jauh. Melintas langsung kereta api Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Gubeng. Jalur 5 masuk tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Jalur 5 lanjut perjalanan Kampung Bandan ke Kuri Tanah Abang. Melintas langsung jalur 7 dari arah barat kereta api Erlangga. Tujuh Timur melintas langsung kereta api angkutan barang kontainer. Tiga Timur masuk kereta api Argo Sindoro. Di jalur 3 masuk kereta api Argo Sindoro. Diinformasikan tujuan Kampung Bandan via Manggarai Tanah Abang Duri rangkaian yang berangkat stasiun Buaran. Tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen rangkaian yang masih tersedia di stasiun Bekasi. Berangkat kembali kereta api Argo Sindoro tujuan akhir stasiun Gambir. Jalur 4 dari arah timur masuk kereta api Argo Parahyangan. Jalur 1 masuk tujuan Bekasi dan di jalur 4 dari arah timur segera masuk kereta api Argo Parahyangan jalur 4.
lagi persiapan masuk tujuan Cikarang jalur 6. Tujuan Cikarang berikutnya rangkaiannya masuk. Berangkat kembali kereta api Argo Parahyangan menuju stasiun akhir Gambir. Tujuh Barat, melintas langsung kereta api Bangunkarta. Menuju timur, angkutan barang kontainer melintas langsung. Menuju timur, posko dari arah Cipinang.